Halo guys, balik lagi di channel Gagal Paham. Kali ini aku bakalan tampilin event ini di mana si ayahnya Karen itu menang lomba. Tapi para penduduk anggapnya bahwa si ayahnya Karen ini mengalami kebangkrutan. Oke, kita saksikan aja eventnya gimana. Oke, kita aja ngobrol. Sekarang kita keluar, bakalan ada yang kita tabrak. Kita masuk lagi buat ngelihat kelanjutannya. Tuh, pertama si dokter yang menganggap kalau ayahnya si Karen ini mengalami kebangkrutan, jadi dia mau bayar utang-utangnya. Ini bisa dibilang event kelanjutan di saat pertama kali kita masuk supermarket di tahun pertama, dimana si dokter dan Duke itu membayarnya dengan cara ngutang. Oke, kita lanjutin aja eventnya. Bersamaan dengan Doc juga ya. Siapa lagi itu? Si Carter juga tuh, si pendeta. Mereka semua membayar hutang. Dia ketawa. Oke, kayaknya udah selesai nih eventnya. Makasih. Dadah.